Senang sekali kalau kita bisa membantu teman-teman uh, terlebih Nahana, ya kalau bisa membantu untuk gereja juga. Puji Tuhan melalui usaha itu, Ibu ini, Inang ini yang tercinta ini bisa menyekolahkan anak-anaknya, bisa membantu uh, punguan Inahana. di damataku haluawnas nasyakui. Jadi karyawan di sini. Iya. Sudah berapa lama kerja sini, Nang? Udah 18. 18 tahun? Oh iya. Yeah. Ini berasnya di langsung dijual ke customer apa? Ke toko-toko? Ke -toko. swalayan, swalayan. Oh swalayan. Shalom, Shalom, salam, salam sehat. sehat Selamat datang di podcast HKBP dan Pasar Bali Bisa santai Bincang santai Saya dan Anda Saya sekarang berada di rumah keluarga Nonya B.T. Nenggolan Boru Sitorus Di Sidakarya dan Pasar Selatan Keluarga ini adalah keluarga yang sangat peduli terhadap gereja, terhadap masyarakat sekitar, dan khusus peduli kepada komunitasnya yakni Punguan Inahanna HKBP Denpasar. Saudara-saudara, bisa santai saya dan Anda. Saya pendeta mengasihi perlindungan senturi dan bintang tamu kita adalah nonya Nenggolan boru sitorus. Ya langsung kita uh, bertanya kepada Inang ini. Ya silakan Inang perkenalkan dulu diri Inang kepada para pemirsa supaya melalui perjalanan hidup Inang menjadi berkat bagi orang lain. Silakan Inang. Salam. Perkenalan nama saya Nelly Sitorus, umur saya sekarang 81 tahun. Tepatnya saya lahir tanggal 3 Juli 39. Suami saya bertugas di Garuda dan tahun 1997 jadi saya sudah ditinggal suami kurang lebih 24 tahun. Saya memiliki empat orang anak, dua laki-laki, dua perempuan, dan 24 dua belas cucu. Anak pertama saya, Marsaulina Ellen Boru Nenggolan, menikah dengan Amang Purba dan mempunyai tiga orang anak. Mereka sekarang tinggal di Bandung karena Amang Purba sekarang bertugas sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bandung. Ya, uh, anak pertama Inang ini adalah uh... Boru Nenggolan yang menikah sama Amang Purba yang berada di Bandung. Beliau kebetulan adalah ketua tinggi pengadilan Bandung. Ah, uh, Hora Samang, saya sekarang bersama dengan Inang Mertua. Amang dan Inang, ya, lanjutkan. Inang, anak yang kedua Ebenezer Nenggolan menikah dengan Boru Sidabutar. Mereka punya tiga anak. Saat ini, mereka tinggal di Jakarta. Sebab anak saya itu menjabat sebagai direktur BNI Life. Iya, lanjutin, ah. yang nomor tiga. Anak yang ketiga Rudolf Penenggolan menikah dengan Boru Sirait. Mereka punya tiga anak. Saat ini mereka tinggal di Jakarta. Mereka mempunyai usaha di bidang telekomunikasi. Nama perusahaan PT Gihon Telekomunikasi Indonesia. Anak yang keempat, Hilderia Boru menikah dengan Amang Pur Panjaitan dan mempunyai tiga orang <tuh> anak. Mereka tinggal di Bali karena Amang Panjaitan bertugas sebagai hakim Pengadilan Negeri dan Pasar. Aduh, sungguh luar biasa, Inang! Ketika saya mendengarkan bagaimana Inang uh, berjumpa dengan Amang dan telah meninggalkan Inang selama 24 tahun dan mendiri anak dua perempuan dan dua anak dan sudah menikah semuanya dan saya dengar tadi pekerjaannya sangat luar biasa menjadi pemimpin baik itu di pengadilan negeri Bandung begitu juga dengan direktur BNI Live Jakarta, begitu juga dengan Amang Nenggolan yang berada juga di Jakarta menjadi direktur PT Gihon, begitu juga dengan Amang Panjaitan, hela dari inang ini uh, hakim di Denpasar Bali, luar biasa. Bagaimana inang cara inang bisa uh, ketika Amang Nenggolan almarhum telah meninggalkan inang 24 tahun yang lalu tentu Anak dan baru Inang juga masih dalam tahap sekolah, ya bisa Inang sir kepada kita semuanya bagaimana Inang uh, berusaha dengan sekuat tenaga untuk memberangkatkan mereka hingga bisa sampai berhasil sebagaimana kita dengarkan tadi. Ya silakan Inang. Untuk mengisi aktivitas sehari-hari, saya mempunyai bisnis usaha distribusi beras yang sudah saya mulai sejak tahun 1985 dan masih berjalan hingga saat ini. Puji Tuhan usaha ini bisa membantu perekonomian keluarga dalam membesarkan anak-anak dan juga memberikan penghasilan kepada karyawan saya yang berjumlah tujuh orang. Saya bersyukur kepada Tuhan melalui usaha beras ini saya juga bisa menjadi saluran berkat bagi gereja dan jemaat. Terutama bagi punguan inahana yang saya cintai. Saya sangat bersyukur dengan adanya punguan inahana, karena di dalam perkumpulan ini kami bisa saling berbagi cerita, saling menguatkan. Kebetulan di punguan ini saya yang paling tua, jadi saya banyak dimintai pernah Pendapat nasihat dari anggota saya bersyukur jika masih dianggap menjadi panutan dan contoh. Saya meyakini kekuatan dan kesehatan yang saya nikmati sampai di usia sekarang ini adalah karena Tuhan. Saya selalu membiasakan diri untuk berdoa, mendoakan anak-anak saya, anak saya, cucu-cucu saya. Dengan berdoa saya selalu merasakan kedamaian. Ya, uh, kita sudah dengarkan tadi bagaimana Inang ini untuk membantu perekonomian keluarga dia membuka usaha dagang usaha dagang apa namanya Nang? Uderia beras. Ah, usaha dagang ria beras. Inang ini sudah terkenal di Kota Bali sebagai Uh, toko beras yang dapat menyalurkan beras ke beberapa toko uh, toko sembako di Denpasar. Puji Tuhan melalui usaha itu ibu ini inang ini yang tercinta ini bisa menyekolahkan anak-anaknya bisa membantu uh, punguan inahanna, dan juga jangan lupa saudara, -saudara uh, kami dengar dari informasi dari para penatua Sejak dari HKBP dan pasar yang ada di Jalan Sudirman, gereja yang lama, Amang itu juga adalah penguasa ama, dan juga parorgan, dan bahkan selalu uh, memberikan perhatiannya ke gereja, bahkan di pembangunan gereja HKBP dan pasar. Dengar-dengar, Bapak Ibu, gereja HKBP dan pasar sudah punya lift, itu adalah sumbangan dari keluarga Amang, uh, nonya BT, Sitorus, Bo, uh, Borus Borus. Borus. Kita dengarkan dulu bagaimana isi hati mereka, kenapa mau membantu memberikan perhatiannya kepada gereja. Ya, bagaimana nang coba inang terangkan kepada semua para pendengar, mengapa inang begitu peduli dengan gereja, karena kita waktu sudah kawin dan seperti yang tadi kubilang. Perekonomian sangat rendah, jadi kita selalu memang berdoa sama Tuhan. Akhirnya Tuhan mengabulkan, kita dibantu dengan uh, usaha beras. Dengan adanya itu, kita mengingat keadaan kita waktu uh, rendah dan kita selalu uh, senang sekali kalau kita bisa membantu teman-teman uh, terlebih nahana. Ya kalau bisa membantu untuk gereja juga. Jadi dengan Tuhan sudah memberkati kita duluan. Jadi kita tetap memikirkan apalagi sekarang ini yang sudah ada uh, hampir satu tahun namanya uh, virus ini. Jadi sangat-sangat banyak yang kekurangan. Jadi kita juga merasakan kita mencari bukan untuk kita sendiri, bagaimana kita mencari untuk berbagi sama teman, berbagi yang sangat-sangat kekurangan. Dan selalu kita senang amang kalau bisa kita membagi, berbagi gitu. Aduh puji Tuhan, umur Inang ini bulan 7 ini sudah 82 tahun. Namun mari kita lihat para peserta, para pemirsa, luar biasa dia masih tetap ceria tetap bersuka cita tentunya itu adalah oleh karena dia selalu berpengharapan dan menggantungkan hidupnya kepada Tuhan karena masa pandemi yang sudah mau menjalani dua tahun inang ini tidak lagi pernah ke gereja oleh karena anak-anaknya selalu memberikan perhatian oleh karena inang ini sudah lansia bagaimana inang selama pandemi ini Bagaimana Inang? Apakah Inang beribadah di rumah? Ya, bisa Inang terangkan bagi kepada semua para pendengar. Bagaimana Inang? Apakah Inang beribadah di rumah? Ya. Jadi semenjak ada pandemi ini, kita sekeluarga juga di sini setiap jam 9 kita berdoa kebaktian dulu baru tidur. Dan setiap hari Sabtu kita tetap ada melaksanakan kebaktian. ...dengan karyawan Udiria, dengan kita Tuhan. yang di sini. Yeah. Dan semenjak pandemi ini memang kita merasakan... ...tambah dekat sama Tuhan. Dan tambah dekat sama anak-anak. Jadi setiap dua minggu kita ada kebaktian... ...semua dengan anak-anak, perumain, cucu-cucu semua. Melalui Zoom. Aduh. Jadi, Jadi kita merasakan lebih dekat sama Tuhan sekarang ini. Dan kita pikir juga... Sepertinya Tuhan mengizinkan ini biar banyak pertobatan orang yang jahat, kan? Oh, gitu, Nang, ya. ya? Ya, kita merasakan seperti itu. Ya. Jadi kita enggak usah takut. Misalnya seperti kita umurnya memang udah 81 dan mungkin ada sakit bawaan, uh, mungkin enggak bisa divaksin. Tapi kita enggak usah takut. Karena Tuhan tetap menjaga kita asal tetap kita laksanakan yang 4M itu. Yang 4M itu, Nang, ya? Tetap memenuhi. Oh, protokis itu ya? Yeah. Iya. Memang luar biasa. Inang Opu Kristin ini, namanya BTN yang golan boru dia selalu tetap beribadah di rumah, rutin berdoa, dan bahkan Amang Inang, dia selalu memberikan persembahannya setiap hari minggu ke gereja. Jadi luar biasa. Jadi bersama dengan bincang santai, saya dan Anda saat ini, saya ingin juga mau meminta uh, sama Inang, membagi sama Inang, menshare sama orang lain apa pesan Inang kepada para pemirsa ketika sekarang terjadi masa yang sulit uh, kita menghadapi kesulitan ekonomi kesulitan dalam hal apapun itu apa ada tips dari Inang supaya para pendengar dimotivasi. Dengan pengalaman hidup, inang. jadi pada zaman pandemi ini kita juga minta, siapa yang kira-kira punya uang, ya pasti kita minta tolong saling berbagilah. Saling kita mem berbagi ke keluarga dekat dulu, baru ke gereja. Kita okay. juga pasti diberkati Tuhan kalau kita. Sering mengasihi Tuhan juga pasti memberkati kita. Kita yakin dan jangan takut kalau kita banyak membantu orang. Pasti kita lebih diberkati Tuhan. Amin. Jadi, pesan Inang ini di pandemi, di masa sulit ini, mari berbagi. Berbagi dulu kepada keluarga, mari berbagi dengan gereja. Gereja itu artinya sesama, ya, sesama orang percaya, dan tentunya juga masyarakat lainnya. Untuk itu, bersama saya, e, Bincang Santai, saya dan Anda mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar e, Opo Kristin Borusitorus dan melalui sa saat ini saya menyapa keluarga Amang Purba Boru nenggolan di Bandung. Selamat, sehat-sehat Amang, bersama dengan Amang Keluarga Nenggolan Boru Sidaputar bersama dengan Amang keluarga Nenggolan Bursirait dan bersama dengan keluarga Amang Panjaitan Boru Nenggolan. Sehat-sehat selalu Amang, kami dengar perhatiannya, cinta kasihnya kepada Opung Christine. perhatiannya di masa tuanya sungguh luar biasa. Puji Tuhan, siapa yang memberikan perhatian kepada orang tuanya selalu akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Opung Kristin apa ada pesan kepada anak-anakmu dan cucu-cucumu? Bagaimana, Nang? Ada pesanmu? Ya, pesan kita sama anak-anak, sama cucu-cucu, rajin-rajinlah berdoa. Kita tetap apapun yang terjadi kita hadapin, kita tetap mengandalkan Tuhan. Jadi jangan takut, tetaplah berdoa dan belajar biar tercapai cita-citanya masing-masing. Sampai di situ aja. Itu ya. Oke, okay, nang. Tuhan memberkati. Apa ini. inang ada ayat emas? Ya. Apa satu firman Tuhan yang bisa inang bagi kepada para pemirsa? Bahasa Batak pun boleh. Inang? Nah, ya. inang aku? Hah? Oh. oh ya, apa enak? Lupa-lupa ini, inang Bukan. ini kalau surat malua kita. Iya. Yeah. Kan? Yeah. Ainunga di mataku haluau Iya. Yeah. Itu aja yang kita itu ayat ngasih. yang sangat diingat inang ini sebagai ayat emas ayat CD. Ainunga di ida mataku haluau Luar biasa walaupun umur 82 tapi dia masih ingat ayat cd -nya. Puji Tuhan bersama Bincang Santai saya dan Anda melalui podcast HKBP dan Pasar ini. Mari Amang Inang, pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman hidup berkeluarga Inang ini, pengalaman dia memenuhi kehidupan uh, ekonomi keluarganya, dan dia diberkati oleh Tuhan, dan dia membagi itu kepada uh, teman-temannya, inah Inahana, Berbagi memberikan persembahannya kepada gereja, dia adalah seorang ibu yang tangguh dan luar biasa, dan tentunya bukan karena kekuatannya, tetapi oleh karena dia percaya kepada Tuhan. Shalom, shalom, salam sehat, puji Tuhan.